Assalamualaikum, good morning guys. Okay, so kita baru je lepas kemas-kemas barang semua. Kita nak check out, pergi breakfast dulu insyaAllah. And then baru kita pergi ke JT Kuala Besut. Doakan semoga semua jadi permudahkan. Okay, thank you so much, bye. Good morning. Kita sekarang berada di kedai makan Lini Nasi Kerabu Thomas. Okay, I don't know how the system work here, but rasanya dia tulis kat sini sila beratur untuk makan. So kita pun beratur je lah kat sini. Alhamdulillah tak ramai sangat orang, so hopefully dapatlah merasa. This is one of the kedai yang direcommend dekat Google lah basically. So harapnya sedap lah. Kat sini ada je menu-menu kuih-kuih. Okay, dia ada nasi kerabu yang famous dan juga nasi dagang. Tadi Pak Cik tu kata sedap juga nasi dagang dia. So, kita akan try. Ada ikan untuk makan nasi kerabu. Ayam goreng untuk nasi putih. This is all lauk nasi putih. Ikan sambal, ayam sambal. So, ni ayam untuk ayam bakar dan juga daging bakar untuk nasi kerabu. Ini semua menu-menunya. Puyuh, ikan sambal, ikan cari. Okay, so kita dekat Lini Nasi Kerabu Thomas. So, daripada review saya tengok orang kata aku murah je kalau ambil ayam dengan daging together. Because saya nak rasa dua-dua, so saya ambil daging dengan ayam. Mak makan nasi lemak biasa. And then, okay, nasi dagang nanti kita akan tengok. So, kita akan rasa dulu nasi kerabu. Yes, nasi kerabu. Tapi, I wonder kenapa nasi warna putih ya. Sebab kalau kat Semenanjung, kalau dekat KL, Shah Alam selalu makan warna biru. So, let's taste it. Okay, mari kita rasa dulu nasi kerabu. Kita rasa dia punya daging dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berpeluh ya. Berpeluh ya di pagi hari. Biasalah seorang ashram cepat berpeluh. Cepat ada cermin. Okay, bismillah. Dagingnya sedap. Okay, makanlah dengan all the sayur-sayur ni. Banyak apa halba biji halba. Tapi sikit sangat kuah dia. Nak minta extra lah. Okay, kita makan dengan pun ada kelapa. Okay, mari kita rasa dia ada telur juga. Dan acar ni ha, sesikit je acar dia, hari timur je. Sedap. Kelapa dia sedap. Eh, nasi datang ni sedap.
Tapi I'm going to ask extra kuah lah sebab kita ni orang Melayu, kena makan berkuah kuah kan. Okay, sedap. Ini ikan sedap lembut. Sebab ikan air kan selalu kan dia macam terlampau berisi kan. Ini quite lembut. Itu sedap. Ini nasi lemak lah. Tak sangka sebenarnya ada nasi lemak. Nasi baik ada. Orang nasi lemak tak boleh makan. Sebab kedai ni kedai nasi kerabu. So, mari kita try. Bismillah. Lemak apa boleh tahan sambal eh. Sedap. Kacang tahan mu sikit. Bukan tahan sikit, tahan banyak. Sedap. Boleh datang sini lagi. Daripada 5 bintang. I would give 4.5. Congratulations. Bye. Dagang dia sedap. Tapi rasa macam tak habis pun. Tak apalah, berarti dapat rasa-rasa sikit-sikit. Good morning guys. So we have arrived at Kuala Besut Jetty. Office Perhentian Island Resort betul-betul kat sini. Like dekat gila dengan jetty tu jetty. Sebelah je. Tapi tadi ya silakan. Bila kita nak parking kereta tadi, ada orang ambil dan tunjuk. Biasalah dia nak nak bagi laku dia punya business parking kan. Okay je lah nak support orang tempatan kan. Okay, so sekarang Mak tengah mencari sleeper. Mak, sini ada banyak kicin burung. Tak macam kat Pulau Redang ya. Tapi yelah Pulau Redang sebab kita beli kat kedai resort tu. That's why mahal kalau dia apa, beli kat kedai-kedai macam ni murah je. Okay. Okay, Mak tengah memilih sleeper. Pergi ke Perhentian Island Resort. I guess diorang charter satu ferry untuk kita je lah. So tak share dengan chalet lain. Ah ya, itu Perhentian Island Resort Mawar 7. Insyaallah lah. Tak tak.
video untuk mak Jang dan mak Cik nak tengok. Tada, mak dah sampai. Pula perhentian. Okey, kita kena jalan ke sana untuk check in hotel resort. Mari. Assalamualaikum. Hi guys. Okey, so alhamdulillah selepas menempuh perjalanan selama lebih kurang 40 minit, kita telah sampai di jetty Perhentian Island Resort. Thank God ya, alhamdulillah juga Perhentian Island Resort, because I think dia adalah established resort. Dia ada dia punya jetty sendiri eh. Tiga kali aku pergi perhentian, tiga kali aku kena masuk air sebab semua resort-resort ataupun chalet yang I stayed before this semuanya tak ada jetty proper macam ni. So mak laki lah, tak kena, tak payah kena masuk air kaki. Kita orang dulu kalau aku datang dengan Zahin ke apa kan, mesti seluarkan basah, nak kena lipat lah apalah. But yeah, alhamdulillah. Cantik gila. You see, you can see the ikan there. So nice. Okay lah, dia punya laut memang sangat cantik. Biru macam tu. So nice. Itu adalah ikan ya, yang hitam itu. Adalah ikan. So we are walking to the reception area to settle with the registration lah. Oh, they are constructing new building lah. Selamat datang Perhentian Island Resort punya signboard. So, kita jumpa satu keluarga ni daripada Shah Alam. Terus rasa macam familiar sebab I dah study lama gila kat Shah Alam kan. By the way, dia nampak macam Madam Musrifah. Madam Musrifah, I jumpa your kembar. Kita orang punya area lah. Kita nampak laut di situ. And this is heading to the reception area. So, ni adalah chalet-chalet yang menghadap garden, I suppose. Pagi tadi kan hujan kan. Okay, kita dah sampai. Assalamualaikum. Hi guys. Alright, so kita dah settle apa nama ni, registration. So sekarang adalah pukul 12, basically lah 12.25 minit. Kita ada voucher lunch. 6 kali lah basically, lunch, dinner, besok breakfast, lunch, dinner, then lastly adalah breakfast. Alright, and then kita ada map. This is map, ni pantai. Kami punya bilik di, where is our room? 113. Ta-da! So alhamdulillah kita dapat beach view punya bilik. Tu yang kita nak tu sebenarnya, memang nak pemandangan laut lah basically. Nak bawa mak jalan-jalan pemandangan laut. Padahal aku nak menumpang sendiri kan. So alhamdulillah, kita sampai tadi dihidangkan dengan welcome drink. Senang je nak check in tadi. Pas apa nama ni, whatever IC semua. So prosesnya berjalan lancar. So it's very good. And so far, I am satisfied dengan this resort lah, Perhentian Island Resort eh. Service dia okay, all the staff sangat baik dan polite dalam bercakap. So yeah, terima kasih mak. Mak pandai cari view sekarang ni. Mak dah makin improve lah skill. I told you mak separuh je tau lah, jangan bagi nampak. Kita kena syariah compliance ya dalam video ni. So insyaAllah kejap lagi 12.30 baru kita boleh pergi lunch. And then bilik kita ready pukul 3, sama macam Rijang. So tapi kalau dapat masuk awal, kalau bilik tu siap, dia boleh lah pergi awal sikit. Hopefully kita akan siap, bilik akan siap awal lah. Okay. Itulah, sekarang kita just enjoy the view yang sangat cantik. Daripada jetty kita dah boleh nampak ikan lah. So I hope it's going to be a wonderful
day for all of you. Thank you for watching. Bye. Okay, baru jadi lepas habis kan. Okay, sekarang kita dah dapat kunci. Madam kunci. Nampak tak? Baru je mengadu bilik akan siap pukul 3. Tiba-tiba dia nampak aku record video terus macam Cik Ashra. Dah siap dah. Dahsyat ya penangan influencer ni. YouTube punya influencer ni. Dia macam baru mengadu kat penonton-penonton. Terus je dapat bilik ready. Walaupun pada asalnya bilik ready pukul 3 ya. Oh, dah sampai. Oh my god. Alah, kenapa kita tak dapat 114 lagi depan? Tak apalah, alhamdulillah. Still beach view ya. Sea view. Okay, Mak. Ready, Mak? Mari kita tengok bilik. Okay, ada air untuk basuh kaki basically kalau berpasir-pasir tu. Alhamdulillah. 113. Okay. Tengah lafaz, bismillahirrahmanirrahim. Norlia merasmikan. Oh, elektrik dah ready rupanya. Oh, sejuk dah. Alhamdulillah, sejuk dah. Macam tu tahu je aku ni kepanasan. Okay. So, kita ada katil. Tak besar macam dekat Redang lah, obviously. Tapi, I think mencukupi lah untuk kita orang berdua. Ada tak payah Mak sebab elektrik ni dah ada. Selalu kan kita kena masuk ke kad baru boleh elektrik kan. So this is also Swiss lampu. Oh okay, ni Swiss lampu ni. Alright, so alhamdulillah kita ada lampu ini. Oh. Macam mana Mak? Sampai dalam bilik pakai topi. Okay, this is what capture my attention the most. Iaitu kita ada bidai ni ataupun tirai ni. I don't know lah korang nak panggil apa. Okay, macam nak tarik benda ni. Ya Allah, aku tak tahu lah macam mana benda Allah ni. Allah, janganlah aku merosakkan. Tiba, janganlah aku merosakkan. Oh, tutup lagi. Ah, sebelah sini kot untuk tarik. Oh, dia tak tarik. Mak ni yang ada ternaik. Tapi kenapa dia ternaik sebelah je? Kenapa tak ada dua-dua belah? So, kalau tarik ni jadi apa? Sekejap. Tarik. Okay, tak boleh tarik dah. Huh? Apa tu? Tutup. Buka. Ta-da! Boleh intai orang. Tengok laut. Okay, ni view laut kita. Okay, ni pula. Okay, Mak. Tarik satu-satu. Kalau tak boleh yang satu lagi, tak satu lagi. Oh, tu naik atas. Maksudnya yang ni, Mak. Maksudnya yang ni. Ha. Okay, cuba tarik satu-satu. Kita. Ha. Laut tu. Nampak ke tu? Nampak. Okay. So, buka pintu pula. Buka pintu. Macam acah-acah bangun pagi macam. Pergi laut. Gitu. Ada tempat lepak which is so big. I mean, tak ada big sangat. Tapi lagi besar lah daripada kita punya dekat Redang kan, Man? Which is so cool. Kita boleh lepak kat sini. Duduk. Senang kaki. Macam tu. Apa ada air? Oh, hujan kot. like that. Kau mampu. Ni barulah depan laut yang dekat Redang tu punya dah jauh laut kita. Aku rasa aku bercakap ni sampai bilik sebelah dengar ni. Malu dah. Kayu je. Kejap lagi adalah komplain dekat YouTube. This is nuisance ya. Yeah. Okay, ni background belakang. Okay. I know how to use untuk naikkan tu, Mak. Dia kena tarik dua-dua belah rupanya. Ni satu naik sini, lepas tak naik sini pula. Macam tu. Tapi nak turunkan tak tahu. Macam nak turunkan ni? Bukan ni untuk, ni kan untuk ni kan? Ni untuk ni aja. Tu untuk adjust tu je tak? Tak tahu macam nak turunkan dia balik. Janganlah, tak payah naikkan lah kan, tak boleh tutup pula. Okay, ni pemandangan belakang lah basically. Jangan, buat apa kita nak pandang belakang ni? Tapi kat sini ada swimming pool jugalah, Mak. Kat belakang tadi saya tengok dia punya map ada swimming pool. Aku ni tak bawa Google pun sebab hello, this is pantai kot. Mana ada orang buat resort yang ada pantai, ada swimming pool. Like, mestilah semua orang nak mari pantai. Rupanya tidak ya. Rupanya memang perangai resort-resort mewah macam Redang, Laguna tu dengan Perhentian Island Resort ni. Memang dia buat dua-dua ya untuk kata orang macam I lah yang tak reti, yang tak suka. Tak suka apa? Mandi laut tu. Walaupun suka duduk kat laut. Okay, so let's try the... Okay, ni apa pula? Tak habis lagi buat room tour. Okay,
Akhirnya I lantak lah. Oh okay, ni switch sana. Okay, tu aircon jangan tutup, aku panas. Okay, kat lampu, okay. Kita beli air. Lampu beli air. Ni untuk apa? Oh ni air panas. Okay. So okay lah, kita ada both teh. Ada, what is this? Coffee Mate creamer. Air dua, okay, standard. Okay lah, standard. Ada almari. Ada peti besi juga. Okay, peti besi. Padahal hari tu masa kat Redang tak buat pun video macam ni. Buat sikit-sikit je. Okay, mari kita try air dia besar ke tidak. Because tu yang penting ya. Tengok air dia best ke tak, akan basah juga. Oh, besar. Okay, air dia besar. Okay, air dia besar. Kuat ke tidak, I'm not sure eh, sebab tak buka habis lagi. So, this is the cermin. Okay lah. Boleh kena kan? Okay lah, ada benda-benda tu, toilet trees. Okay, clean. Ada air yang bersih, ini yang kita mahukan ya. Yang berat ni, oh peti ais, wow. Comelnya peti ais kau. So nice. Okay, itu sahaja untuk room tour kita. Bye! Tapi apa tu, kenapa dia tak lari? Selalu kan dia lari kalau dapat orang. Ha, kali dah sama. Tu, aku pun takut juga sebenarnya kalau dia lari dekat aku lagi dulu. Kalau dia datang kat aku kan. Come here me. I wanna wear. Ni je, jangan datang eh. Eh, wow, dia tak takut dengan orang. Okay, jom. Sana pun boleh, terus sama. Terus. Ni mah, turun sini mah. Elok-elok. This is our canteen lah. Cafe kita. For the rest of 3 days kat sini. Mah, duduk mana mah? Alah, Fifi dapat view. Semua tepi pantai dah ada orang. Okay, what do we have? Okay, ada steamed rice. Nasi tak payahlah. Chicken kalio. Apa ni? Oh, macam rendang je. Then we have black pepper lamb. Wow. Apalah banyak hal lauk. Aku tak lauk nak makan. Deep fried mackerel with 3 flavours sauce. Mackerel. Oh, mackerel is sardine. Like stir fried cabbage. And then we have egg foo young. What is this? Oh. Hello je sebenarnya. And then kita ada selection of fruits here. And all the ulam-ulaman. Keropok. All the sambal-sambal. Wow, so authentic ya. And then we have the ikan masin, telur masin. And this is salad selection I suppose. Yes, yes. Okay, and then, oh sorry, sorry. Oh, ada cream sausage sauce dengan seafood marinara. Ni kita punya staff kat sini. Thank you so much guys. Traditional lamb soup. Wow. Okay, mari ambil makanan. Gee, I miss this place. This area ya. Okay, nampak ni. Oh my god, ada churros. Tak tahu lah sedap ke tak. Tapi nampak fancy. Okay, kek ni nampak sangat sedap. Wow, dia punya dessert selection pun macam very the red bean in coconut milk. Wow, panas. Macam sedap. Okay, jom kita makan dulu. My god, banyaknya lauk buffet dia. Tapi sebab tak larang nak makan, cik tak larang makan. Tapi minggu pinjangan penuh ya. Nampak orang gemuk dia menipu macam tu lah. Okay lah, so apa yang ada kali ni, kita tunjuk satu-satu. So kita ambil sikit portion dalam nasi sebab takut tak habis ya. Nasi sikit, ayam satu. Dia kata ayam masak apa? Kailo, pailo, apa entah. Sayur, kobis. Ala very kampung sikit ada apa ni? Telur masin.
benda nama benda ni. Sambal belacan. Ni lamb, lamb black pepper. Bau macam sedap ya. Ni ikan sardin, mackerel dengan sos dia ni. And then ni telur macam telur dah hancur lah. Okay, and ada buah-buah telikai dengan nenas. Ni sama mak punya lauk. Mana buat pasal you ni? Oh tak, dia dalam ayam eh. Okay, dia dalam. Kita ada churros, very interesting ya. Ada churros yang ada churros, ada churros coklat dengan churros gula. Okay, ni nampak menarik ya. Kuah putih ni, iaitu pasta kuah putih ni. Nampak macam sedap gila. Tu tadi ambil, tapi ambil sikit je cakap dia tadi. And dengan kuah merah. Kuah merah ni nampak lagi menarik daripada redang sebab ada banyak lauk. Redang macam just tomato je eh. And then mak ambil soup. Sebab aku masuk dia. Okay. Okay, ada buah. Sebenarnya buah ni sebiji. Lepas tu dia, lepas tu aku tak pandai aku tak pandai makan yang dengan kulit tu. So I ask him untuk tolong kupaskan. So dia kupaskan. Thank you so much. Bagus gila staff kat sini. Okay, dia punya dessert selection kan sangat wide lah juga. So ni semua I ambil. Sajalah nak rasa satu-satu. Ni I think kuih talam. And then ni agak-agak. This also is agak-agak. Okay, dia nampak menarik lah. Macam kek apa entah. So itulah dia. Mari kita buat review pula. So ni pemandangan kami sambil makan. So cantik. Siapa Ma? Abang ah? Ha? Okay. Kita ni tak ada air mah. Lah. Assalamualaikum. Hi guys. Good afternoon. Okay. So of course lah, mari kita start our food review. Tak lah food review sangat sebenarnya. Kita makan buah dulu. Terang dia, mak kena ambil daripada atas kot. Cahaya ni dia buat jadi macam ada bayang-bayang. Okay, mari kita rasa dia punya nenas pula. Bayang. Dia tak macam kat redang punya nenas eh. Okay lah, to be honest lah tak suka benda masam. Redang punya nenas tu kan baik boleh makan sebab dia mani. Yang ni memang masam. Saya kena. Orang belakang bawa KBT ke sini. Okay, I am so tertarik dengan dia punya churros. Mak makan dia churros ni. Mak tanya, tengok my mom tanya, apa ni? Dia cakap churros. Tapi bahasa mudah nak explain adalah, ni cakoi orang putih. So, Melayu cakoi, you ada churros. Memang mak takkan berani nak try benda-benda pelik macam tu. Tapi yang tu mesti dia rasa sikit. Lepas tu macam tak nak dah lah. Sebab dia rasa tu mak. Tak nak. Soalnya. Okay je. Eh, coklat je tu atas tu terletak. Sedap je sebenarnya. Okay. Haa, tak lah. Cakul. Haa, cakul je. Cuma dia lagi berminyak. Cakul kita tak berminyak sangat macam ni tu kan. Ni yang coklat dia sedap. Dia tak ada gula. Sihat sikit. Tiba nak pancing mak. Okay. Okay, saya tertarik dengan kuah putih ni. Pasta kuah putih ni. Mari kita makan ya. Bismillah. Apa ni? Oh my god, letak daun-daun je. Sedap. Kuah putih ni sedap. Tapi kalau nak tanya yang redang punya kuah putih tu, redang punya sedap lagi. Sebab dia pun sedap. Air pun tak pandai nak sedap tu. Ikan sedap kan?
I mean to be quite cold. Tapi macam masin sikit lah sepuluh ni. Masin sikit kot. Okay, let's try this. Wah merah. Apa yang masam? Masam, masam sangat mak. Kuah merah dia better daripada kuah wedang. Tak ada lauk-lauk. So, like, and rasa dia lebih banyak lagi rich. Yeah? Dia tak plain rasa tomato je. Tapi kenapa banyak sangat ni? Siapa nak ambil kan? Mungkin dia tak sikit je dia. Okay, next. Adalah buah tembikat, tembikat like apple. Apple hijau. Okay, apple hijau ni masam. Cuma saya cakap saya tak makan benda masam kan, tapi apple hijau, apple hijau is actually the only buah yang exception lah sikit. Saya makan. Sebab kalau kena nak dah je. Cuma tu kalau nak buat spa mah. Untuk ke kalau boleh bayar guna kad senang lah. Sebab kita ada banyak cash. Secluded kita dia kita ni secluded gila dia tu tempat lain kan. Dia rasa ni memang dia punya area je lah. Sebab tak ada visual lain kan. Okay. Mak baru rasa dia punya pasta ya. Okay, mari kita rasa dia punya agak-agak. Kalau dah kenyang lah macam ni. Nasi tak buka lagi. Dia lah malat makan tau. Ish. Sedap kan? Mana? Apa ni sedap? Daripada dedang? Itu maksudnya apa? Oh, daripada tu. Daripada yang muka merah. Of course, kalau putih pun lagi sedap dari kuah merah. Kek dia ni kan like comel, gila. Aku ambil ni kan sebab kek tu kek sepan je tu. Tapi I really don't like kek sepan. Tapi sebab dia punya comel tu. Tak sedap. Cappuccino kot kat sini. Yeah, you know, I really cannot lah. Kek flavor macam tu. This one kita talam. Itu beg kita. Kita nak hantar tu mesti ada. Nanti kita lagi saya ada pabrik kita. Kita talam ni sedap lah. Tak manis sangat. Kita talam ni sedap. Okay. Ni pun sama ambil sebab ada buah cantik kat atas tu strawberry. Ma, you want the strawberry or not? Sana. Okay, so I'll eat this strawberry. Asam. Makan dengan coklat ni. Wah, sedap. Okay, mari kita rasa. Atas macam ada caramel ya. Kek kek ni. Ish. Saya kira sedap. Okay dah. Marilah kita makan nasi pula. Malas saya tak tahu kenapa rasa malas nak makan. Macam nak rehat je depan diri. Oh, bawah tu tempat makan juga ke? Ke tempat lepak tak? Macam petang-petang kan. Oh, tata malam kita boleh lepak situ. Tak ada pun makan situ. Okay, bismillah. Makan dulu. Oh. Pelik. Peliknya rasa paliu. Apa benda ni? Ayam masak kailu ni. Ayam lah. Ni. Sedang ambil satu je.
Bukan masak lemak, tapi dia ada lemak. Tapi kali macam tom yum. Baby baby apa dia? Tomato, tomato cherry. Eh, sebab ambil sikit je nasi kenyang lah. Dia dapat energi kecil. Kita rasa the macaron ni. Macaron ni kan sardin je sebenarnya. Nama fancy gila. Macaron. Okay. Okay, sedap. Okay, let's taste the lamb. Sorry. Jatuh, tak sengaja. Let's taste the lamb. Sorry, excuse me. Dan dia sedap. Dia macam tak berapa lembut. Selalu lem tak jadi lembut. Cantiknya view kat depan kita ni, alhamdulillah. Panas tak ada bulan putih? Tak ada kot, tapi tadi 4 orang mandi tadi. Elok je bulan putih mandi. Kat laut ni orang mandi tak tinggi sikit, tak tinggi dia panas sikit. Mak mak rasa lepas dah datang kat dua-dua sekarang ni mana lagi cantik. Dua-dua cantik ya.
dekatnya. Ni dekat lagi lah. Sebab rasa Sherry ni macam tak besar sangat macam tu. Yang tu terasa sebab Sherry terlalu besar. So dia punya ruangan tu banyak like macam. Dia punya lobby je lah besar gila kan. Dengan pokok lah. So bilik kita macam tak berapa nampak sangat. Laut tu sebab banyak halang kan. Jalan dia je besar. Tak ada round about. Okay, dah baca komen dekat IG ya. Untuk teringat Kak Fatih dan Kak Sazila hantar. Aww, Shakiri so sweet ya. Yeah? Influencer yang ni idola sebanyak zaman. Come on, I like influencer. I like influencer. Okay. Mana Kak Sazi? Alhamdulillah. Kak Fatih senyap ya? Okay. Oh, ya ke kalau macam tu nak komen lagi lah. Kak Sazila pula. Aha, nak komen juga lah. Nak juga masuk dalam travelog macam. So, itu je lah yang dapat cari sebab banyak sangat rambut. Oh, panas. Panas suruh cek. Okay, check. Masak, check. Pana suruh tengok boleh tak Airbnb to cancel. Okay, hi Pana, okay. So, okay aku tengok. Sorry lambat. Tengah makan. Okay, kita lama makan tak. Kita makan sampai record video. Tak bukti tu. Aku sambil so aku ada sebut menunggu dalam travel log. Pandai tapi tak dapat lauk.